Halo, selamat datang di channel Bunda Arsi. Di video kali ini, Bunda Arsi akan buat banana bread oat milk. Cemilan satu ini sangat simple, tanpa tepung terigu dan juga gula. Yuk, mari kita buat. Siapkan wadah. Selanjutnya, 200 gram oat milk, 250 ml susu. Ini susunya saya hangatkan dahulu ya. Selanjutnya, kita aduk-aduk. Dan kita diamkan sekitar 15 menit. 3 buah pisang raja. Ini kita haluskan gunakan garpu saja ya, teman-teman. Setelah pisangnya halus, selanjutnya kita masukkan ke dalam oat milk dan susu tadi. Masukkan 2 butir telur. Ini kita aduk dengan whisker ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan 4 sendok makan coklat bubuk. Aduk kembali. Selanjutnya, masukkan sejumput garam. 1 sendok teh soda kue. Ini kita aduk kembali. Berikan chocolate chips. Itu optional ya, teman-teman. Siapkan loyang. Oh, yang saya pakai ukuran 18. Kita masukkan adonan ke dalam loyang. Berikan topping slice almond dan juga chocolate chips. Untuk topping sesuai selera ya, teman-teman. Selanjutnya kita oven dalam suhu 160 derajat selama 40 menit. Setelah matang, ini kita sisir ya pinggirannya, teman-teman. Kita balik. Lepas kertas roti bagian bawah. Di sini saya berikan topping selai coklat. Supaya cantik, saya berikan juga buah stroberi. Banana breadnya sudah siap disajikan. Ini sangat enak, manisnya dapat dari buah pisang. Cocok banget jadi teman cemilan teman-teman yang lagi diet. Ini tanpa tepung terigu dan juga gula. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsi. Di video kali ini, Bunda Arsi mau share resep ice coklat viral yang enak, creamy, dan juga cocok buat ini jualan. Yuk, mari kita buat. 1 bungkus agar-agar coklat. 600 ml air. 5 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita masak di atas api kompor sedang, cenderung kecil. Ini kita aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan masukkan ke dalam loyang. Sisihkan dan biarkan sampai set. 150 gram coklat desisi. 2 sendok makan coklat bubuk. 5 sendok makan susu kental manis. Jurapas milih susu full cream.
Ini kita masak sampai semua bahannya tercampur merata. Setelah mendidih, kita dinginkan dan masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, siapkan gelas plastik ukuran 14 oz. Kita berikan susu kental manis di pinggiran dinding gelas. Seperti ini ya, teman-teman. Dan kita potong agar-agarnya. Ini kita potong gaduh saja. Berikan es batu. Selanjutnya, masukkan susu coklat sebanyak 1/8 bagian. Dan susu full cream. Ini disesuaikan saja ya. Selanjutnya berikan potongan jelly sebanyak 1 sendok makan. Di sini saya berikan permen coklat ya teman-teman, tapi ini opsional ya. Susu coklat siap disajikan. Ini cocok banget buat ini jualan. Dalam satu resep menghasilkan 10 gelas. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share resep Hack Indomie Curry. Ini rasanya enak banget dan pastinya creamy ya. Yuk, mari kita buat 2 siung bawang putih. Ini kita cincang kasar. Selanjutnya, tumis bawang putih. Tumis bawang putihnya sampai wangi. Selanjutnya, tambahkan 4 sendok makan air. Dan 1 bungkus mie instan kari. Rebus mie, direbusnya sekitar 4 menit. Selanjutnya, 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan santan instan. Diaduk, setelah mendidih, matikan api kompor. Bumbu mie-nya sudah saya siapkan dalam mangkuk. Masukkan mie. Berikan topping daun bawang, irisan cabai, sosis, dan terakhir telur. Hack Indomie Curry-nya siap disajikan. Ini enak banget ya teman-teman dan pastinya creamy. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, selamat datang di channel Bunda Arsy.
Di video kali ini Bunda Arsi mau share cemilan dari kentang yang enak, gurih, ditambah dengan cucuran saus keju. Yuk, mari kita buat. Di sini saya ada 3 buah kentang ukuran sedang. Sebelumnya sudah saya sikat ya teman-teman. Selanjutnya, ini saya bilas saja. Dan akan saya potong menjadi 12 bagian. Seperti ini ya teman-teman. Ini akan saya cuci lagi. Selanjutnya, siapkan loyang yang dilapisi tisu. Ini setelah ditiriskan kentangnya, kita susun di atas tisu untuk mengurangi kadar airnya. Siapkan wadah, 2 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, kaldu bubuk, merica, dan berikan sedikit bubuk cabai. Ini kita aduk ya. Jangan lupa berikan daun parsley. Ini kita aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan kentang ke dalam tepung kering. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita aduk merata saja. Selanjutnya di loyangnya akan saya oleskan margarin seperti ini. Susun kentangnya 1 per 1. Buat teman-teman yang mau digoreng, silahkan boleh digoreng juga. Untuk yang mau di oven seperti ini juga boleh ya teman-teman. Ini akan saya oven dalam suhu 180 derajat Celcius selama 40-50 menit. Selanjutnya di sini akan saya siapkan buat cucuran kejunya. 1 sendok makan susu UHT, sekitar 5 gram keju. Ini kita tim dan aduk-aduk. Setelah matang, kentang gorengnya siap kita sajikan. Seperti ini ya teman-teman. Cemilan kentang ini enak banget, gurih tanpa minyak ya. Makin gurih ditambah dengan cucuran saus keju. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsi. Di video kali ini Bunda Arsi mau share cemilan yang enak, nyoklat, dan cara buatnya mudah banget. Yuk, mari kita buat 2 buah pisang raja. Selanjutnya ini kita akan masak dengan mentega. Ini kita masak pisangnya sampai kecoklatan. Setelah itu sisihkan. Ambil roti tawar. Selanjutnya kita akan buang pinggiran roti tawar. Dan pipihkan roti tawar dengan rolling pin. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan saja. Lanjut, berikan isian pisang,
Ini diratakan ya. Selanjutnya, selai coklat, lalu digulung. Selanjutnya, potong roti menjadi dua bagian. Seperti ini. Sisihkan. Selanjutnya, kita buat celupan roti. Di sini saya pakai 20 gram coklat di sisi, 1 sendok makan susu full cream atau UHT, ditambah 1 sendok makan minyak sayur. Ini kita celupkan sisi atas dan bawah roti ke dalam coklat sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Terakhir, kita berikan hiasan coklat di tengahnya dan berikan sprinkle warna roll cake. Siap disajikan. Ini enak banget ya teman-teman, dijadikan cemilan dan buatnya juga sangat mudah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy akan buat kue naga sari. Yang pastinya ini jadi kue favorit semua orang karena rasanya yang manis, enak, gurih, dan juga legit. Yuk, mari kita buat. Di sini kita akan tuang 150 gram gula pasir, 550 ml santan, secukupnya vanili. Ini kita aduk ya. Maaf ya teman-teman, di sini video saya blur. Selanjutnya, saya kasih sedikit garam. Ini kita masak sampai agak panas. Setelah itu, kita masukkan tepung beras dan tepung sagu. Tepung sagunya saya pakai yang merek Tani. Selanjutnya, masukkan 6 sendok makan kental manis. Ini kita aduk ya, sampai semuanya mengental. Selanjutnya, saya masukkan potongan nangka manisnya. Untuk tekstur kekentalannya, boleh dilihat seperti yang di video ya, teman-teman. Selanjutnya, cetakannya akan saya olesi dengan minyak sayur. Ini saya ambil 1 sendok makan atau lebih ya. Adonannya saya simpan ke dalam cetakan. Ini akan saya tekan-tekan. Jangan lupa kita ratakan ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, ini akan saya kukus. Kukusannya udah saya panaskan ya terlebih dahulu. Susun di dalam kukusan. Ini kita kukus selama 25 menit atau sampai matang ya teman-teman. Ini setelah matang, kita dinginkan. Setelah itu kita keluarkan kue dari cetakan. Cetakannya cukup ditekan ya teman-teman. Dalam satu adonan, saya menghasilkan 24 pieces kue naga sari. Untuk topping di sini saya berikan potongan nangka atau ini boleh sesuai selera ya teman-teman. Ini rasanya sangat enak, manis dan juga legit ya teman-teman. Selamat mencoba dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you for watching. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share kue putu gula merah tanpa cetakan bambu. Ini jajanan pasar yang sangat enak, manis, dan juga legendaris ya teman-teman. Yuk mari kita buat. 250 gram tepung beras, 1/2 sendok teh garam. Ini kita aduk ya bahan keringnya. Selanjutnya 120 ml air,
ditambah 1 sendok teh pasta pandan. Selanjutnya kita aduk. Masukkan ke dalam adonan kering. Ini dimasukkannya secara bertahap ya teman-teman. Ini adonan keringnya kita buat sampai bergerindil seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita saring adonan. Ini setelah kita saring ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya ada gula merah 100 gram yang sudah diserut. Dan cetakan kue talam saya oleskan minyak agar tidak lengket. Ambil 1 sendok makan adonan kering. Ini diisi setengah dari cetakan kue talam. Selanjutnya berikan gula merah. Gula merahnya secukupnya saja. Lalu timpa kembali dengan adonan kering. Ini kita ratakan saja ya teman-teman, tidak usah ditekan. Selanjutnya kita kukus. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Kita kukus sampai 20-25 menit ya. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita dinginkan. Di sini saya ada kelapa parut. Kelapa parutnya sudah saya berikan garam sedikit. Dan kita lepas kue dari cetakan. Susun di atas kelapa. Berikan hiasan. Dan kue putu gula merah siap disajikan. Ini merupakan jajanan tradisional yang sudah sangat legendaris ya teman-teman. Ini rasanya enak, manis, gurih. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share roti tanpa oven, tanpa telur, bikinnya sangat mudah dan juga cepat. Ini cukup 1 kali proofing ya, cocok dipadukan dengan krim ataupun selai coklat. Yuk, mari kita buat. ...250 gram tepung terigu protein sedang, 60 gram gula pasir, 1 sendok makan ragi. Ini kita aduk ya semua bahan keringnya. Selanjutnya 120 ml susu. Ini berikan secara bertahap ya teman-teman. Selanjutnya 60 ml minyak sayur. Untuk bahan cairnya boleh kita sesuaikan ya teman-teman. Setelah semua bahan tercampur merata, selanjutnya kita akan mixer sampai adonannya kalis ya teman-teman. Ini adonannya boleh kita lihat. Ini sudah kalis ya. Selanjutnya kita akan bentuk adonan. Ini kita bentuk lonjong begini saja ya teman-teman. Kita akan proofing selama 30 menit. Ini setelah mengembang, kita akan kukus selama 25 menit. Maaf untuk proses mengukus, saya tidak tampilkan ya teman-teman. Ini rotinya sudah matang ya teman-teman. Kita dinginkan dulu rotinya. Setelah itu kita potong sesuai keinginan. Jangan lupa kita potong juga bagian tengahnya ya teman-teman. Ini boleh kita lihat, rotinya sangat empuk dan juga bagian atasnya berkulit. Ini proses pematangannya sudah sempurna.
Selanjutnya, kita berikan selai coklat di bagian tengah roti. Ini selai coklatnya homemade ya, teman-teman. Next, akan saya share cara pembuatan selai coklatnya. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk topping opsional ya, teman-teman. Roti kukus selai coklat siap disajikan. Roti kukus ini sangat enak, lembut, manisnya pas, sangat cocok dipadukan dengan krim ataupun selai coklat. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share cumi udang saus padang. Yuk, mari kita buat. Di sini saya ada satu buah bawang bombay. Ini kita akan kupas dulu kulitnya. Lanjut, kita akan potong tipis-tipis seperti ini. Dua buah tomat, kita akan potong-potong juga. Dua batang daun bawang. Ini kita akan hilangkan bagian atasnya, juga bersihkan bagian batangnya. Ini kita akan potong tipis-tipis. Ini dia bahan yang akan kita tumis. Selanjutnya, satu bonggol jagung. Ini sudah saya potong dan rebus. Selanjutnya, ini ada udang. Kita akan bersihkan dulu udangnya. Kita bersihkan gunakan garpu seperti ini. Ini kita lakukan sampai semua udangnya bersih. Selanjutnya, ini udang dan cuminya sudah bersih, kita sisihkan. Bumbu halus, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan cabai kecil. Ini kita haluskan. Seperti ini. Selanjutnya, panaskan minyak. Tumis bawang bombay. Ini kita tumis bawang bombaynya sampai agak layu. Masukkan bumbu halus. Ini kita tumis sampai bumbu halusnya wangi. Masukkan daun salam, 200 ml air, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa. Ini lalu kita masukkan jagung yang sudah direbus, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis. Ini kita koreksi ya rasanya, teman-teman. Selanjutnya, masukkan semua daun bawang dan tomat. Terakhir, masukkan cumi dan juga udangnya.
Ini kita akan masak sampai airnya menyusut. Setelah airnya setengah menyusut, masukkan 4 sendok makan susu evaporasi. Ini teman-teman boleh ganti dengan santan. Setelah matang, cumi udang saus padangnya siap disajikan. Ini adalah salah satu olahan udang cumi yang enak. Silahkan dicoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini, Bunda Arsy mau share resep ice coklat viral yang enak, creamy, dan juga cocok buat ini jualan. Yuk, mari kita buat. 1 bungkus agar-agar coklat. 600 ml air, 5 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita masak di atas api kompor sedang, cenderung kecil. Ini kita aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan masukkan ke dalam loyang. Sisihkan dan biarkan sampai set. 150 gram coklat desisi. 2 sendok makan coklat bubuk. 5 sendok makan susu kental manis. Jurapus mili susu full cream. Ini kita masak sampai semua bahannya tercampur merata. Setelah mendidih, kita dinginkan dan masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, siapkan gelas plastik ukuran 14 oz. Kita berikan susu kental manis di pinggiran dinding kelas. Seperti ini ya, teman-teman. Dan kita potong agar-agarnya. Ini kita potong dadu saja. Berikan es batu. Selanjutnya masukkan susu coklat sebanyak 1/8 bagian. Dan susu full cream. Ini disesuaikan saja ya. Selanjutnya berikan potongan jelly sebanyak 1 sendok makan. Di sini saya berikan permen coklat ya teman-teman, tapi ini opsional ya. Susu coklat siap disajikan. Ini cocok banget buat ini jualan. Dalam satu resep menghasilkan 10 gelas. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau buat smoothies mangga. Perpaduan mangga yang lembut dan juga whipping cream yang creamy. Ini enak banget. Yuk, mari kita buat. Di sini saya ada 3 buah mangga. Selanjutnya akan saya kupas kulitnya. Saya pakai mangga jenis harum manis ya teman-teman. Ini kita ambil bagian daging buahnya saja. Seperti ini ya teman-teman. Kita sisakan sebagian buah mangga untuk toppingnya nanti. Selanjutnya 3 sendok makan susu kental manis. Dan 250 ml jus mangga. Untuk jus mangganya ini optional ya teman-teman. Ini akan saya haluskan. Ini setelah saya haluskan ya teman-teman. Selanjutnya 3 sendok makan whipped cream. Ditambah 2 sendok makan gula halus. Secukupnya air es. Ini kita akan mixer sampai whipping creamnya kaku. Seperti ini ya teman-teman. Potongan mangga untuk toppingnya. Selanjutnya saya akan oleskan whipping cream di dinding gelas. Di sini saya pakai gelas ukuran 14 oz ya teman-teman. Selanjutnya kita tuangkan jus mangganya. Jangan sampai penuh. Setelah itu, kita berikan whipping cream. Ini diratakan saja ya dengan spatula. Selanjutnya, kita berikan topping keju. Dan terakhir, berikan potongan buah mangga. Ini dia smoothies mangganya, sangat enak, manis, dan juga creamy. Cocok banget buat ide jualan. Untuk harga jual, teman-teman bisa atur sendiri ya. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share kue sus Oreo. Ini kita buat versi topping Oreo ya. Ini enak banget, manisnya pas dan juga cocok buat ide jualan atau isian snack box. Yuk mari kita buat. Di sini saya ada 200 ml air, 1 sendok makan gula pasir, 165 gram mentega. Di sini saya pakai yang merek Blue Band. Ini kita akan masak sampai menteganya larut ya. Untuk posisi kompor kita pakai posisi api kompor kecil. Ini setelah mentega larut, masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Ini akan kita aduk-aduk terus sampai kalis. Ini setelah tercampur rata, saya matikan api kompor. Lanjut akan saya aduk terus sampai agak hangat. Di sini selanjutnya saya masukkan 3 butir telur, tapi saya masukkan satu per satu sambil mengaduk. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita aduk sampai adonan bertekstur seperti ini. Ini kita lihat ya. Berarti sudah siap untuk dimasukkan ke dalam plastik segitiga.
siapkan cetakan kue muffin. Sebelumnya sudah saya oleskan dengan mentega. Kita akan membuat bentuk lingkaran seperti ini. Jika sudah, teman-teman boleh ratakan dengan sendok plastik seperti ini. Selanjutnya, kita akan oven dalam suhu 180 derajat Celcius selama 40-50 menit, tergantung suhu oven teman masing-masing ya. Ini setelah matang, kita lihat bagian bawahnya. Seperti ini, dia berbentuk. Berikan saus vanila. Untuk resep saus vanila, teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya. Kita isinya 1/2 bagian saja. Seperti ini. Selanjutnya berikan potongan Oreo. Untuk pemanis saya berikan permen kacang dan sprinkle. Ini jadi incaran anak-anak ya. Enak banget dan manisnya juga pas. Untuk satu adonan jadinya sekitar 12 pieces ya. Buat teman-teman yang mau jadikan ide jualan ataupun isian snack box, bisa dimasukkan ke dalam mika seperti ini. Terakhir berikan label supaya menarik. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy akan buat puding sutra strawberry. Yuk, mari kita buat 3 buah strawberry. Strawberry-nya kita potong-potong kecil ya. Selanjutnya 125 gram gula pasir. Kita aduk. Lalu kita masak dengan api kecil. Ini sampai strawberry-nya agak lembek ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita dinginkan. Lalu masukkan 250 ml susu UHT rasa strawberry. 2 bungkus agar-agar. Ini yang saya pakai plain dan rasa strawberry ya teman-teman. Selanjutnya 1000 ml air. 2 sendok makan tepung maizena. Lanjut kita aduk sampai tepung maizenanya larut. Selanjutnya 1 sendok makan susu kental manis. Ini kita aduk kembali ya. Lanjut kita akan masak dengan api kecil. Ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan api kompor dan tuangkan ke dalam loyang. Ini akan saya biarkan dingin sampai set. Setelah dingin, ini kita balik. Di sini saya akan potong menjadi 8 bagian. Selanjutnya saya berikan whipped cream di tengahnya. Dan terakhir, saya berikan topping slice strawberry. Selamat mencoba. Puding sutra stroberinya ini sangat manis dan juga lembut. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau buat sambal dendeng daging. Yuk, mari kita buat. Di sini saya ada 2 cabai besar, 3 siung bawang merah, 10 gram cabai rawit, 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 2 batang serai, dan 2 lembar daun jeruk.
dan 20 gram dendeng daging. Untuk bumbunya akan saya haluskan kecuali serai dan daun jeruk. Ini setelah dihaluskan ya teman-teman. Selanjutnya bumbunya akan saya tumis. 2 batang serai yang sudah digetok, daun jeruk. Ini kita tumis sampai wangi. Dan masukkan dendeng dagingnya. Dendeng dagingnya sebelumnya sudah saya rebus. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita aduk. Selanjutnya berikan 1/2 sendok garam, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok makan kecap manis. Koreksi rasa. Dan sambal dendeng dagingnya sudah siap disajikan. Ini dimakan dengan nasi hangat aja udah enak banget ya. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsi. Di video kali ini Bunda Arsi mau share resep kue sus mini yang enak, lembut dan kompong, ditambah dengan saus vanilla yang creamy. Ini cocok banget buat ide jualan atau isian snack box ya. Yuk mari kita buat. 250 ml air, 1 sendok makan gula pasir, 125 gram margarin. Di sini saya pakai margarin merek Blue Band ya. Ini kita akan larutkan margarinnya dengan posisi api kompor kecil ya teman-teman, dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Ini kita aduk sampai kalis. Contohnya kalis kalau adonan sudah tidak lengket dalam panci ya teman-teman. Seperti ini. Ini kita dinginkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat vanilanya. 100 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, 250 ml susu UHT. Ini kita aduk sampai merata. Satu butir telur ayam. Ini kita aduk terus sampai campur merata. Posisi api dalam keadaan mati ya teman-teman. Selanjutnya setelah merata kita nyalakan api kompor. Ini kita aduk. Jangan lupa berikan vanili secukupnya. Kita aduk sampai mengental ya teman-teman. Seperti ini. Setelah mulai mengental, masukkan sekitar 1 sendok makan margarin. Ini sambil kita aduk terus menerus. Setelah itu kita sisihkan. Jangan lupa berikan plastik di atas pla. Ini agar flanya tidak kering ya. Selanjutnya untuk adonan, tambahkan 2 butir telur. Di sini saya akan mixer ya teman-teman. Tapi jika teman-teman mau gunakan whisker juga boleh ya. Setelah semuanya tercampur merata, ini saya aduk kembali ya teman-teman. Ini adonannya sudah bagus untuk dibentuk. Selanjutnya saya masukkan dalam plastik segitiga dengan menggunakan kuit seperti ini.
Untuk loyangnya saya olesi pakai margarin. Ya, olesi secara merata saja. Ini lanjut kita buat bentuk melingkar seperti ini. Lanjut, saya akan oven dalam suhu 180 derajat selama 50-60 menit ya teman-teman. Ini setelah matang, ini isinya kita lihat opung ya teman-teman. Selanjutnya untuk flanya akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Seperti ini. Ini saya tambahkan speed lagi ya teman-teman. Tapi mau langsung dari plastik segitiga juga boleh. Kita isi fluff vanilanya bentuk melingkar saja seperti ini. Kue susnya renyah, opung ditambah fluff vanila yang manis dan juga lembut. Untuk jualan boleh kita masukkan ke dalam cup seperti ini, ditambah mica. Berikan label biar lebih cantik ya teman-teman, seperti ini. Atau kalau mau langsung tanpa menggunakan cup juga boleh ya. Seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy akan buat sambal cumi asin. Yuk, kita buat. Di sini semua bahan-bahan yang kita perlukan sudah saya siapkan. Teman-teman bisa cek description box ataupun di dalam video ya. Selanjutnya, semua bawang, cabai, dan kemiri akan saya blender sampai halus. Ini setelah bumbunya halus ya teman-teman. Selanjutnya, ini kita akan tumis bumbu halusnya. Masukkan daun jeruk. Ini daun jeruknya saya sobek dulu ya. Satu sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap. Maaf ya teman-teman, di sini saya memasukkan satu bungkus terasi kecil yang sudah dibakar. Selanjutnya masukkan cumi asinnya. Cumi asinnya sudah saya rendam dalam air panas terlebih dahulu. Terakhir masukkan petai. Teman-teman boleh dikoreksi ya rasanya. Jika rasanya sudah pas, sambal cumi asinnya boleh kita sajikan. Sambal cumi asin ini enak banget dijadikan teman lauk. Yang pasti bakalan ngabisin lebih dari satu piring nasi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini Bunda Arsy mau share dessert yang manis, enak, dan juga creamy yang pasti cocok buat ide jualan.
Buko sago mango. Ini mumpung lagi musim mangga, kita buat yuk. Di sini saya ada satu bungkus sagu mutiara, tapi saya pakai hanya seperdua bagian saja ya. Ini kita akan masak 5 menit. Setelah mendidih seperti ini, lanjut kita aduk dulu, lalu matikan api kompor, kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita lanjut masak kembali selama 7 menit. Setelah itu kita diamkan selama 20 menit. Dan hasilnya sudah bagus, sudah tidak ada berwarna putih. Selanjutnya, satu bungkus nutrijur mangga. 400 ml air. 2 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk terus sampai mendidih ya, teman-teman. Setelah mendidih, kita matikan. Ini kita simpan ke dalam loyang atau cetakan. Ini kita biarkan aja sampai dingin ya. Selanjutnya di sini saya ada 1 sendok makan selasi. Sekitar 50 ml air. Ini akan kita rendam saja. Selanjutnya ada 2 buah mangga, saya kupas dulu kulitnya. Ini mumpung lagi musim mangga ya teman-teman, enak banget buat buk sago mango, apalagi di cuaca panas seperti ini. Di sini 1 buah mangga akan saya potong-potong dagingnya. Satu buah mangganya untuk dijadikan jus. Ini kita sisihkan ya, akan kita buat topping nanti. Selanjutnya siapkan wadah 360 gram nata de coco, susu evaporasi saya pakai 180 sampai 200 ml ya. Selanjutnya sekitar 4 sendok makan susu kental manis. Ini akan saya aduk. Lalu saya masukkan jelly sagu mutiara, biji selasi. Ini teman-teman boleh koreksi rasa ya. Di sini saya masukkan sekitar 3 sendok makan jus mangga. Lalu saya masukkan, ini saya campurkan ya, bagian susunya. Seperti ini. Terakhir saya berikan topping potongan mangga. Buat teman-teman yang mau jualan, kita boleh pakai tin wall. Di sini saya pakai tin wall 220 ml. Buat teman-teman yang mau pakai ukuran besar juga boleh. Sisa masukkan 2 sendok makan jus mangga. Lanjut saya masukkan bagian susunya. Terakhir topping potongan mangga. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa berikan label biar cantik. Buat teman-teman yang mau jualan, ini untuk harganya boleh disesuaikan saja ya. Ini akan saya coba. Enak banget ya teman-teman, manisnya pas, creamy, ditambah dengan potongan mangganya, enak banget. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsi. Di video kali ini, Bunda Arsi mau share cumi goreng crispy. Ini cuminya enak banget ya, nggak alot. Cocok buat cemilan ataupun teman lauk. Yuk, mari kita buat. Di sini, saya ada 200 gram cumi basah. Sebelumnya sudah saya potong-potong. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini kita akan remas-remas seperti ini untuk mengeluarkan lendirnya. Selanjutnya, cuci bersih seperti ini ya. Kita tambahkan 1 siung bawang putih. Ini kita parut. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita campurkan. Buat teman-teman yang mau agak asin, boleh ditambahkan garam sedikit. Karena menurut saya ini sudah asin ya. Tambahkan 1 butir telur. Ini kita campurkan ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya untuk tepung kering, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung sagu, 1 sendok makan tepung serbaguna, 1/2 sendok teh baking powder. Ini kita campurkan semua bahannya. Selanjutnya, ambil 1 sendok tepung kering. Ini kita campurkan ke dalam adonan basah. Seperti ini ya. Selanjutnya, akan kita ambil 1 cumi dan kita balurkan ke dalam tepung. Ini teman-teman boleh ulangi 2 kali seperti ini. Ini kita lakukan sampai cuminya habis ya. Selanjutnya, siapkan minyak panas. Ini kita akan goreng cuminya. Usahakan minyaknya banyak ya, teman-teman. Ini kita goreng cuminya tidak perlu lama. Cukup sampai berwarna kecoklatan saja, kita sudah boleh angkat. Setelah kecoklatan seperti ini, boleh kita angkat. Kita tiriskan. Cumi gorengnya siap disajikan. Ini crispy banget ya teman-teman. Ini nggak alot sama sekali, jadi enak banget buat dijadikan cemilan ataupun teman lauk. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.